استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو القيوم الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung kuliah kita. Kita masuk pada bab An-nahyu 'an at-tafarruq wal ikhtilaf. Tegahan daripada kita itu berpecah dan juga berselisihan. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Tuhan sebut wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu jadi seperti mana orang-orang yang berpecah dan juga berselisihan pas datang kepada kamu itu keterangan yang jelas dan juga keterangan yang nyata. Taib Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memberi arahan perintah pada kita orang-orang beriman, jangan kita berpecah belah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan kita berpecah belah waqtalafu dan jangan kita berselisihan selepas daripada datang kepada kita al-bayyinat, iaitu bukti-bukti ataupun yang disebutkan dengan kebenaran-kebenaran yang jelas dan juga nyata. Arahan ini adalah arahan kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala melarang kita berpecah belah, satu. Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang kita berselisihan. Berselisih. Kata Allah wala takunu kallazina tafarraqu. Kamu jangan jadi seperti mana orang-orang yang berpecah. Kallazina tafarraqu, iaitu seperti mana orang-orang yang berpecah belah sebelum kamu. Jadi tuan-tuan, Rasulullah Muhammad, sebelum kita beriman, ada satu golongan yang beriman dengan Allah dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu mereka yang dipanggil dengan Ahlul Kitab. Sebelum daripada Nabi SAW dibangkitkan kepada Rasul, satu golongan yang disebut dengan Ahlul Kitab, mereka lah yang beriman kepada Allah di atas muka bumi ini. Mereka lah yang beriman kepada Allah dan beringan dan beriman dengan semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam atas muka bumi. Mereka dipanggil ahli kitab, iaitu orang yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab
iaitu kitab Taurat, juga kitab Injil. Taib. Juga kitab Injil. Taib. Selepas Nabi SAW di Makkah menurut Rasul SAW Muhammad, orang yang beriman dengan Nabi SAW, orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi akhir zaman, juga beriman dengan Nabi-Nabi sebelum Nabi kita SAW pula dipanggil orang beriman. Saya ulang balik. Sebelum Nabi SAW, sebelum Nabi kita SAW dibangkitkan menjadi Rasul, orang beriman ni ialah orang yang dipanggil dengan Ahlul Kitab, iaitu orang yang didatangkan kepada mereka kitab Taurat dan kitab Injil. Kemudian bila dibangkitkan Nabi akhir zaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang beriman itu ialah siapa yang beriman dengan Allah dan juga beriman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan nabi-nabi yang sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi lain daripada itu, maka dia panggil golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Alkitab ini sebelum dibangkitkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, mereka masih beriman. Bila dipanggil orang beriman, maka yang dimasukkan oleh Allah ialah mereka yang didatangkan dengan kitab Taurat, yang diturunkan kepada mereka kitab Injil. Bila mai Nabi akhir zaman, Nabi kita SAW, bila dipanggil wahai orang-orang beriman, sudah tak termasuk lagi golongan Ahlul Kitab. Pasal apa tuan-tuan? Sebab mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala pada suruhan Allah untuk beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka beriman dengan semua rasul-rasul dari zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi salam, mereka beriman. Tapi mereka menolak kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, maka mereka dikira tidak beriman.